pandangan saya sendiri filem itu tak tak sesuai ya, pandangan saya sendiri. Tapi filem ini ataupun lembaga penapisan filem bukan bawah Kementerian Komunikasi dan Digital. Saya tak boleh bercakap bagi pihak pihak LPF ya. Dan saya juga difahamkan pihak Finas telah mengeluarkan kenyataan pada hari ini, tapi dia bukan pada aspek penapisan, dan apa-apa prosedur yang dipantau oleh Finas itu adalah berlandaskan kepada SOP hubungan antara LPF dengan Finas itu sendirilah. Pandangan saya, mungkin kita kena teliti semula beberapa SOP, kerana jelas di sini telah berlaku satu pelanggaran, dan saya difahamkan dari segi kelulusan LPF itu telah diberi pada bulan September tahun lalu. Ini sebelum saya menjadi menteri, sebelum kerajaan yang ada sekarang ni. Saya difahamkan bahawa berdasarkan laporan yang sampai kepada saya, filem sebenar potongan yang diminta oleh Finas oleh LPF itu, babak-babak yang telah dipotong itu, saya difahamkan berkemungkinan ada babak-babak yang telah termasuk ke dalam trailer. Jadi trailer itu tidak ada potongan sama seperti the actual film lah. Tapi saya tidak boleh bercakap lebih ya dari itu, dan saya pohon rakan-rakan media untuk berhubung dengan pihak LPF. Tapi bagi saya dah minta pihak Finas di masa hadapan, perkara ini perlu kita teliti, kaji semula dan rombak SOP. Dia kita tak nak jadi seperti ini. Kelulusan itu diberi tanpa penelitian ya, yang lebih khusus. Jadi saya rasa perlu ada penelitian.